Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Proses permohonan projek perumahan rakyat PPR di Sabah akan dikendalikan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Ekoran wujudnya konco-konco yang menjadi dalang penipuan permohonan projek terbabit di negeri ini. Menteri KPKT Zuraida Kamarudin berkata, ia termasuk permohonan PPR Batu Putih di Batu Tujuh di Sandakan yang sudah siap dibina baru-baru ini. Ketika ditemui di Sandakan, Zuraida memaklumkan pihaknya akan memastikan mereka yang layak tidak teraniaya. Malah katanya KPKT sendiri yang akan membuka kaunter pendaftaran selama 3 hari. Dalam pada itu, Zuraida turut menyatakan pihaknya akan membawa pakar pengurusan sampah dan program kitar semula bagi menangani isu sampah di Sabah yang dilihat agak membimbangkan. Malah Zuraida menambah KPKT turut akan melatih rakyat di Sabah untuk menjadikan sampah sebagai sumber pendapatan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.